Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu keluarga di Cina mengundang imam salah satu masjid untuk minta dibimbing mengucap dua kalimat syahadat. Momen ini pun menjadi pusat perhatian pengguna internet di dunia. Di salah satu video terlihat salah satu keluarga di Cina bersama-sama membaca dua kalimat syahadat. Mereka pun resmi memeluk agama Islam. Seluruh anggota keluarga itu tampak duduk dengan berjajar di sebuah ruang tamu rumahnya. Mereka semua mengangkat jarinya sambil melafalkan dua kalimat syahadat dengan hikmat. Salah satu imam masjid yang hadir memimpin pengucapan dua kalimat syahadat tersebut. Mereka diketahui sengaja menunggu waktu kosong dari imam masjid untuk diundang ke rumahnya dan membimbing bersyahadat. Sontak saja video tersebut menjadi viral dan mengundang banyak perhatian netizen. Banyak yang meninggalkan komentar dalam unggahan tersebut. Salah satu warganet berkomentar, "Alhamdulillah, Allah telah memberikan hidayah kepada siapapun yang dikehendakinya."